Ternyata nggak lewat Sukawati, kita motong. Dan ini jalanannya rolling. Gimana? Pertama sudah dihajar tanjakan dan turunan dan tanjakan ya. Sekarangnya udah nyampe kita mani. Lanjut.
kanan nggak jalan terus ya. Goyangannya tegang. Bagi yang punya besi hati-hati. Kiri. Dan inilah artis yang fenomenal itu, Cak Uman. Artis yang fenomenal ini. Halo. Mau di mana? Kamarnya mana? Oh, mana nih? Ini pompa ada? Udah. Oke. We'll be right back.
Hujan kok ya tetap goyes. Aduh. Dipegangin. Terus itu apa? Gorengannya tinggal satu. Takis ya. Lo harus nambahin ini. Guys, setelah hujan reda dan anak-anak dan teman-teman sudah selesai marung dan saya bungkus. Oke. Thank you.
gak tahu entar nanya gimana ini. Serem. Hujan lagi. Hati-hati guys. Nanti akan kali itu terendam. Kayaknya ada kan porno. Kalau kamera agak nyesel lagi. Bawa apa? Bawa kamera, lupa. Kamera. Wah. Tadi benar udah tak siapin. Iya. Apa kayak HP ya? Oke. Nunggu. Airnya matang. Ada putri goyong. Gimana rasanya airnya?
siap mau balik pergi sedang di Jakarta mau balik pergi. Fix besok cari yang kromoli. Oh, angkatnya lumayan. Still is real. Waduh, waduh. Iya. Ayo ini. Kamera taruh sih. Pegang berat. Lagi mak tutup. Ayo. Oke, mantap. Oke, ternyata boleh juga memakai baju sebagai alas di pundak untuk mengangkat sepeda. Mantap. Sandal aku ketinggalan. Loh, balik meneh. Sandalnya ketinggalan. Mbak, lanjut lagi sih. Ini baru fase pertama ya? Oh ya, pertama nih, habis itu ada tanjakan lagi. Mereka saya paling dua harian lah. Kira-kira 1000 anak tangga. Aduh. Oke, lanjut lagi. Kita naik. Naik-naik ke puncak gunung. Ini adalah tahap kedua. Tahap kedua gendong sepeda. Manja sepedanya. Enggak digendong. Iya. Ayo semangat. Lumayan lah. Latihan fisik. Hati-hati. Eh, semangat. Berat ya Cak Man ya, hidup. Hah? Itu berat ya. Berat, berat ya. Perjuangan banget ya. Perjuangan sekali. Udah sampai sana. Jangan coba-coba dulu. Harus siapkan mental, fisik, dan pasti jangan lupa minum jamu. Dan kalau beli sepeda tuh yang ringan. Oke. Itu udah fase terakhir. Ya, setengah tangga lagi, setengah tangga lagi. Tanganku saking. Hahaha. Dia tampak lesu dan lemah. Monster, monster, monster. Nanti jangan dipusing dulu ya. Oh, nanti video kan mesti kayak ini, Kak. Film ini. Mas apa? Ini apa? Balik ke rumah biduan dangdut.
Sayang, ekor depan cuma dua yang berfungsi ini. Oke. Tanjakannya tadi ngeselin ya. Curam 45 gitu. 45 derajat. Anjir. Sampai juga di rumah biduan. Kita sudah berhasil mengacak-acak rumah Cakman biduan dangdut. Sekarang waktunya balik ke Denpasar. Panas coy. Iya. Lewat mana? Kita kabarin aja. Okay. Terima kasih loh, Cak Man. Yo, saya pisang nih, sama-sama. Maaf telah mengacak-acak. Alah. Ngacak-acak keadaan ini. Santai pokoknya sama Pak Budo, santai. Yang penting ngambil nih videonya aman, videonya. Iya. Gampang dah. Di syuting semuanya. Halo, taro masker di dagu dulu. Stiker keramat. Dangdut forever. Dangdut forever. Oh, dangdut semua. Oh, kesenal. Jadi kalau naik motor ini ntar bisa goyang. Oh, iya. Kadang-kadang aku yang goyang-goyang dewe deh. Goyang dewe. Waduh. Nyanyi dewe, bengok-bengok dewe, orang nolek kabeh. Enggak urus aku gini. Wah, nanti kan juga lihat.
perut kram. Berangkat. Lanjut lagi. Oke. Aduh mah. Ini adalah perjalanan terakhir menuju Denpasar. Sukawati. Sudah modern. Oke, aku rasa cukup sekian cerita hari ini. Jadi sampai ketemu, sampai jumpa lagi. Okay.